dagang. Malah jaipongan. Apa begitu? Ya. Jadi kagak boleh. Ya enggak boleh dong. Ini harus dagang, kamu teh suruh di sini teh kerja suruh dagang. Bukannya igel-igelan begitu. Tapi kan bos tadi mendengar gendang gitu-gitu kan? Ah, siapa bilang? Siapa bilang? Coba saya. Iya. Udah pot lah, udah pot. Pot. Pot, berhenti pot, malu, ini tuh bulan puasa, hei, bulan puasa. Pot, udah pot. Pot, udah stop, hei, malu. Udah, jangan bikin malu saya, terus terang aja. Habis yang kamu malunya. Harus ngerti, ini teh bulan puasa. Kamu tuh suruh dagang sama saya, dagang korma. Ya kalau kagak ada pembelinya, harus diem saya. Bukan masalah diem. Yang penting mah kamu usaha. Bagaimana banyak apa yang mau beli di sini. Jangan pada ngigal-ngigal begitu. Mestinya embos yang harus promosinya ke situ ke sana. Coba bilang embos. Memang aku ini percis karton apa benyok gitu. Embos. Udah hidupnya nyengir aja lagi. Aduh. Dari dulu dilihatnya nyengir aja, enggak berhenti. Begini Pak Jon. Kenapa? Saya ya sambil menunggu pembeli ya. Ya, bagaimana saya maksudnya? Saya mau itulah mau keroncongan. Seriosa. Coba. Hampir malam di Jogja. Aduh hebat si Epot. Rekaku tiba. Aja. Itu mah lagu keserupan. Itu lagu kuntilanak, Pak Jon. Itu mah lagu kuntilanak. Sekarang begini dong, Pot, kamu tuh harus kasihan sama saya. Ini kan pakai modal. Kamu tuh harus berusaha bagaimana cara-caranya supaya datang antum konsumen, supaya apa pembeli-pembeli kumpul ke sini belanja sama kita begitu atau Pot? Iya, harus itu, maka sudah dulu saya promosi ke sana ke sini. Bahkan di sini ada warung buah-buahan, bahkan korma juga. Nah, gitu. Iya. Kamu mau belajar enggak bahasa Arab? Mau. Nanti sebentar lagi datang, dia mau ngirim lagi barang ke sini. Apa kabar? Aduh, sini. Aduh, saya ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Anak-anak kalau sudah dengar jaipongan, anak su'uka. Anak senang jaipongan, su'uka. Anak yang paling anak suka dari Kang Asep itu kalau sudah belakuk. Syuruk Indonesia bila mendengar belakuk. Saya juga sebenarnya kalau namanya belakuk itu seneng.
Iya, tapi cepot kemarin di sawah bebelakukan dia. Kalau dia anak di Jazirah Arab itu bukan belekuk. Apa itu? Belekok. Belekok mah bukan. Saya juga tuh tahu belekok kan burung itu. Bagaimana, bagaimana? Aduh ini. Ana mau nanya, kurma-kurma ana itu kira-kira di sini berkembangnya maju'u pesat apa? Mohon maaf. Enggak apa-apa. Coba lagi, kenapa sih kurma saya kenapa? Ana kirim kurma-kurma ana ke sini. Apakah sudah laku atau tidak? Yang nyata belum laku. Payah juga. Saya ini sebenarnya kalau ngelihat apa ngedengar orang Arab ngomong pernah, tapi nggak kayak begini. Ana lama di Jazirah Arab. Di Arab? Iya, pertama ana di Mesir itu di Kreo. Di Kreo? Kreo kan bukan di situ, Sukabumi Udik. Ya pokoknya di Mesir ada itu sama juga. Udik? Kreo. Kalau di Betawi ada namanya Kairo. Nah lo siap dibalik. Gini, ini dagangan saya nih sebenarnya pengen laku. Bagaimana ini tuh pembantu saya tuh nggak bisa. Siapa pembantu anda namanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anda tahu namanya Cefoat. Iya. Apa? Cefoat. Yang bener cepot bukan cepoot. Cepot. Ini si cepotnya ini irit. Irit ya? Kenapa irit? Irit, giginya ngan dua. Cuma satu, bilang dua. Satu, bukan dua. Satu, itu Masya Allah, bibir na'uzubillah anak. Cuman dia terus terang aja, saya ini kepengen ya. Apa wan-wan apa namanya? Husain. Nama ana Husain Ratti Bakar. Husain Ratti Bakar. Yeah. Tetangga saya Husain Ratti Coklat. Ini repot ngomong sama yang begini nih. Ente ngeledek ana ente. Ani bukan ngeledek ente, tapi ente yang keliwatan ha. Ah, ente. Ini ini apa namanya? Ini... Buah huldi, huldi. Apaan? Buah huldi apa-apa? Huldi! Gimana sih? Ini kalau di daerah ana ini namanya... Bana basket. Sampai ada lagunya. Hah? Di ana ada lagunya. Bola, bola, bola. Bola, bola. Ini semangka, di Indonesia ini semangka. Bagaimana sih Cefa? Tolong ajarin sedikit-sedikit. Saya mau belajar bahasa Arab. Ah. Bagaimana kalau saya tuh anak ya? Iya. Hmm. Jadi anak itu saya mau anak saya. Cepot yang benar nanya. Anak itu saya. Saya. Ya. Kalau anak-anak berarti sudah kumpul semua anak-anak. Bagus, bagus. Bidang beli buah. Nah. Silakan Neng, silakan Neng, mau yang mana? Beli buah. Yang jalan yang mana? Yang jalan. Saya Neng, coba mau. Jalan mingkem dulu tuh, mingkem. Minyak kering. Puas. Oh ya. Itu jeruk, silakan. Dedang sekilo, sekilo. Sekilo, iya. Oh, boleh, boleh Neng, sekilo. Lebihnya ini. Sebentar. Sekilo jeruknya dua. Di Indonesia kalau ada pembeli fa'anik, fa'anik. Di ana datar saja. Apa? Pak Anik. Ini Bu Anik nih. Mohon maaf, itu wik. Wik dari sini. Ya, jeruknya lagi ngecilin gitu. Pot sih, cek aing di naun. Ini jeruknya sekilo? Enggak, sekilo. Nah ini jeruknya dua, mangga satu, korma. Udah, cepet. Ini sebenarnya di sini enggak ada yang dibelah-belah. Gak apa-apa, semangka sebelah aja udah. Sudah jangan, Neng, nanti satu. Juga kalau ada demonstrasi ada yang bawa golok bisa belah sendiri, Neng. Bagaimana kalau kita banting aja ya?